Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Review. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi buatan komputer kit yang bernama aplikasi Toko Sepatu Supermuda. Nah, konsep seperti ini ya tampilan awalnya. Ada 4 menu, yaitu menu master, menu transaksi, laporan, dan utilitas. Kita ke menu master. Nah, di menu master ini gunanya untuk mengisikan data-data seperti data identitas, kategori, barang, dan pelanggan. Kita ke menu list dulu. Ini untuk mengisikan data identitas, nama toko, alamat toko, dan caption ini untuk struk ya, nanti yang akan dicetak. Ini ada menu kategori untuk menambahkan kategori. Ini ada menu barang untuk menambahkan data barang. Ini kita bisa tambahkan seperti ini. Lalu di dalamnya kita bisa menambahkan ukuran ya, dengan ukuran, jenis ukuran, harga, dan jumlah stok. Kita keluar. Ini untuk data pelanggan ya, pelanggan yang akan membeli sepatu. Kita keluar. Di menu kedua ada menu transaksi. Di menu transaksi ini untuk melakukan transaksi sepatu ya, untuk pembelian sepatu, penjualan, dan lain-lain. Melakukan penjualan, kita coba melakukan penjualan ini sneaker ukuran 3 ya, kita beli satu ya, maksudnya satu pasang ya. Dan pembayaran pelanggannya Loki, tunai, tanggal sekarang, kemudian langsung hari ini ya, langsung dipaskan. Nah, kita bayar. Apakah Anda ingin mencetak struk? Nah, kita coba iya ya untuk melihat. Nah, karena saya tidak memakai pencetak print struk, jadi kita tolak. Saya akan memperlihatkan previewnya saja. Nah, seperti ini preview dari struk yang akan dicetak nanti. Toko, nama toko. Nah, ini barangnya, pelanggan. Nah, ini di caption tadi ya, terima kasih sudah menjadi toko kami. Kita keluar. Di menu kedua ada menu bayar hutang untuk melihat, untuk melakukan daftar hutang. Ini return untuk melihat daftar barang ya, daftar barang yang akan di return. Keluar. Di menu berikutnya ada menu laporan ya. Di menu laporan ini kita bisa melihat laporan-laporan data di aplikasi yang di aplikasi ini ya. Ada laporan data pelanggan, laporan data barang, barang melihat jumlah data barang. Ini ada laporan penjualan, laporan kategori. Jadi tidak usah melihat di master ya. Kita coba lihat laporan barang. Nah, di laporan barang ini ada export Excel. Ini untuk mengekspor data-datanya di Excel ya. Nah, seperti ini hasil. Agar kita bisa melihat datanya di Excel. Semua laporan ini bisa diekspor ya. Dan jika ingin mencetak struk, tinggal pencet ini ya. Kita keluar. Kita ke menu berikutnya, yaitu menu utilitas. Di menu utilitas ini ada 4 menu, yaitu menu backup, restore, reset data, dan cara penggunaan. Ini ada menu versi Pro untuk unlock gitu ya, fitur-fitur seperti ini, backup data untuk membackup data aplikasinya ya jika ingin pindah device. Ini ada restore, reset data, dan cara penggunaan aplikasinya. Tinggalkan versi Pro ini hanya pembelian sekali untuk satu device tanpa ada batas waktu seperti bulanan atau tahunan. Kita keluar. Nah, sekian dari review saya. Menurut saya aplikasi ini sangat cocok bagi yang ingin melakukan usaha toko sepatu atau sedang membuka toko sepatu ya. Sangat membantu aplikasinya, sangat mudah dan gratis. Link jika Anda ingin download, link sudah saya taruh di deskripsi. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari review saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.